Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya Yesiana. Saya selalu buat kita semuanya dan semoga dimudahkan segala urusan kita, amin ya robbal alamin. Yesiana hadir lagi berbagi teman-teman ya. Ini saya mau bikin steam ayam. Ini saya menggunakan separuh ayam, kemudian saya memakai jahe atau kiong, kemudian saya pakai hongco atau kurma merah, kurma kering, kemudian saya pakai kemcem atau bunga pisang, kemudian ditambah lagi satu yaitu wanji atau jamur kuping. Nah ini pakai cao khusus anggur buat masak. Ini pakai siao penyedap rasa, bisa juga raiko, merica bubuk, sama kaifen atau wujufen teman-teman ya. Untuk berikutnya, langkah berikutnya, jamur kuping sama bunga pisangnya dicuci dan direndam teman-teman ya. Untuk ayamnya kita potong ya kau-kau. Ini saya eksekusi ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita cuci sampai bersih dan ditiriskan. Usahakan jangan sampai ada airnya ya teman-teman ya. Kemudian kita marinasi. Yang pertama pakai wujufen, merica bubuk, pakai sanpan yaitu tepung, kemudian pakai kaifen penyedap rasa, roiko juga bisa, pakai siao, kemudian pakai cao. Ini arak khusus buat masak yang gunanya untuk melunakkan daging teman-temannya biar empuk menu-menu. Kemudian kita aduk atau kita ratakan itu biar bumbu-bumbunya itu meresap teman-teman ya. Kemudian biarkan selama 15 menit atau 20 menit sambil menunggu juga itu jamur kupingnya, kemcem sama wenjinya itu biar benar-benar terendam bagus ya teman-teman ya, benar-benar terendam biar nggak kering, sambil kita kerjakan pekerjaan rumah yang lainnya. Oke, setelah itu untuk rendaman jamur kuping yang wenjinya tadi kita cuci lagi sampai bersih lagi, kemudian kita tiriskan sampai benar-benar nggak ada airnya. Kemudian untuk jahenya kita iris nyat diu-diu atau kita iris korek api teman-teman ya. Next, untuk selanjutnya untuk kurmanya atau untuk honconya kita iris juga, dan ini di tengah itu ada bijinya ya teman-teman, usahakan jangan dipakai karena ini bijinya itu rasanya pahit, jadi kita buang. Nah kalau udah siap semuanya, jahe sama jamurnya semuanya itu kita aduk ya teman-teman ya, kita aduk, kita jadikan satu sama ayamnya yang udah dimarinasi tadi, kita ulet-ulet, kita aduk-aduk sampai merata biar bumbunya itu menyatu. Nah usahakan sampai merata teman-teman ya. Oke, ini sambil menunggu airnya yang udah mendidih ya teman-teman ya. Kemudian kita pindahkan ke piring yang khusus yang lebih cantik untuk menyetim. Nah ini kita tata teman-teman ya, untuk ini jahenya, terus hongconya itu biar tertata, biar merata, nggak jadi ngumpul satu gitu. Kita tata yang baik biar nanti aromanya itu menyebar. Oke, karena airnya udah mendidih kita masukkan, kita steam ini ayam. Nah ini kan saya menggunakan separuh ayam teman-teman ya, ini jadi saya nyetimnya selama 27 menit. Nah 27 menit udah berlalu, mateng deh. Nah ini steam ayam cengkai
nih rasanya manis, enak. Masakan yang simple, yang mudah ditiru teman-teman ya. Nah, teman-teman ke semuanya yang belum like, yang belum subscribe, silahkan. Yang udah subscribe, terima kasih udah mengikuti channel-channel Yesiana. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya biar bisa mengikuti konten Yesiana ya berikutnya. Selamat mencoba teman-teman ke semuanya. Semoga berbagi ini indah. Nah, ternyata malam ini enggak satu menu aja teman-teman ya. Ini ada temennya lagi. Lah ini tahu orek telur sama sayur joisam. Ini tahu telur orek telurnya ini udah Yesiana bikin konten yang video yang lalu teman-teman ya. Ini sayurnya cuma dieluk atau direbus aja. Oke teman-teman ke semuanya, selamat mencoba. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.